terulang, mungkin dengan cara mendengar. Ni kalau ada live atau record, okay, kita boleh tengok balik lah ya, boleh dengar balik. Adapun apa yang diceritakan itu benda yang sama saja. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, banyak benda yang sama saja. Ustaz itu menceritakan tentang Hijaz, saya pun menceritakan tentang Hijaz, benda yang sama. Semua dari segi pengolahan, setiap lagu itu ada pengolahan dia lah. Hijaz, kalau kata saya kata tegas dari segi sifatnya, ustaz lain pun dia akan kata tegas. Pengolahan lagu Hijaz ada sedikit perbezaan. Siapa ingat lagu Hijaz? Qul ya ayyuhal kafirun. Tak ingat? Tak ingat, kita baca balik tu. Nak pergi ke lagu yang kedua ni. Dalam masa sejam atau dua jam, saya tengok dua jam yang lepas kita baca. Kadang-kadang untuk mengingati semula memang agak susah lah bagi yang baru nak mengenali tentang tarannum. Sebab benda tu kena ulang dan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la solat biasa saya juga bawa lagu Hijaz. Mungkin tuan-tuan sudah mengenali, mungkin dah perasan nak benda ni. Oh, itu lagu Hijaz. Sekurang-kurangnya kita tahu. Walaupun tak ada nak bawa, tapi kita tahu. Oh, itu Hijaz. Kadang-kadang begitu lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum wa liya din. Bacaan yang pertama dan yang kedua berbeza, tapi masih lagi lagu Hijaz. Cuma yang kedua itu dia macam macam apa, pengolahnya lebih sedikit sebab melibatkan tabaqat suara. Sebelum ni kita menceritakan tiga tajuk. Yang pertama jenis tarannum, yang kedua tabaqat suara, dan yang ketiga apa? Jenis tarannum, tabaqat suara, yang ketiga jenis bacaan. Jenis bacaan yang kita baca ni adalah jenis bacaan
tadwir. Lepas minggu depan tak ada. Bulan depan sudah puasa. Tak tahu ada ke tak kalau aku dia duha. Kita buat exam. Soalannya dah ada. Soalannya dah ada. Maksudnya kita nak bagi satu kita nak tengok kepahaman jauh mana. Benda yang sama aja. Soalan itu soalan yang dibuat kepada pelajar diploma. Kita belajar benda yang sama saja. Apa dia? Minggu depan tak ada. Minggu depan tak ada kan? Bulan depan lah. Oh, tak apa, kita online. Oh, untuk Ramadan tak ada ya, duha. Okey, tak apa. Aku ada tadarus lima. Okey. Tak apa. Ya? Nak kena tengok tu. Nak menilai sejauh mana kefahaman kita sebenarnya. Walaupun kita nampak macam baru lagi. Baru lagi Ustaz. Biasanya 6 bulan selepas itu kita akan dekat satu ujian lah. Sekadar nak tengok je. Bukan apa pun sebenarnya. Cuma kita ambil 3 tajuk. Yang pertama, jenis taranum. Yang kedua, tabaqat suara, jenis tabaqat suara. Yang ketiga, jenis bacaan. Silibusnya 3 saja. Itu ada pecahan. Okey, lagu Hijaz. Atau dikenali orang Arab panggil Hugaz. Hijaz. Kita ulang dulu, lepas tu kita akan masukkan lagu lain. Kita boleh pergi kepada lagu lain. Ya, Tuan Haji. Boleh? Nak tengok beza ya? Pengalaman saya sebelum tu. Pengalaman saya, apabila kita buat lagu Hijaz hari ni sebagai contoh, lepas tu saya akan masukkan lagu lain. 7 lagu saya buat. Diorang akan kata, sama je. Semua bunyinya sama. Tapi tak apa, kita akan tengok. Jauh mana penilaian kita. Yang pertama tadi lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Itu Hijaz. Kita ambil lagu lain pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita menggunakan tabaqat yang sama. Ikatan suara yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu lagu apa? Teka dulu. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lagu? Bukan. Jiharkah? Jiharkah? Okey. Itu lagu kedua. Oh, main teka ya. Boleh. Cuma nak buat perbezaan antara setiap lagu setiap Haji sebut tadi kan. Kita tengok. Mesti ada perbezaan. Yang kita buat yang kedua tadi adalah lagu Jiharkah. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun.
lagu ras, tapi bukan lagu ras. Nada yang sedih. Nada yang sedih adalah soba. Soba. Okey, itu soba. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu? Soba dah tak ada dah. Ni lagu keempat. Qul ya ayyuhal kafirun. Ras dah kita, Hijaz dah kita sebut tadi. Jaharkah dah sebut. Soba dah sebut. Maksudnya potonglah tiga tu. Tiga empat lagi. Lagu? Sika. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Itu sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya kafirun. Lagu ras. Sifat lagu ras dia apa? Mana? Happy. Qul ya ayyuhal kafirun. Imam Kah yang bawa lagu ras siapa? Ya, Sudais. Kita nak tahu lagu ras contoh kita tak ingat kan. Lepas tu kita ingat bacaan Imam Syekh Sudais. Nah, itu adalah lagu ras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ras. So lagu apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Lagu? Nahwan. Ada yang lain. Dah sebut semua dah. Tinggal dua je lah. Okay, itu lagu Nahwan. Lepas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lagu? Lagu apa? Lagu Hijaz. Baru tak sampai 3 minit pun. Lagu Hijaz. Kadang-kadang macam keliru ya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Jaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la ma'abiduna ma'a'bud. Lagu? Bayati.
Siapa Imam Mekah yang bawa lagu Bayati? Syekh Mahir Mu'aqili. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Nak dengar ke bacaan tu? Ha? Syekh Mahir Mu'aqili. Dia menggunakan lagu Bayati. Tapi Bayati susah pula. Bagi saya susah lah. Susah sedikit. Tapi kalau ingat Syekh Mahir Mu'aqili tu, rasa senang balik. Dia punya pengolahan itu. Kalau Syekh Bandar Balila, dia banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Bandar Balila ni dia boleh bawa tu je lagu. Dia banyak. Dia tak ada identiti, dia tak ada. Tujuh lagu dia boleh bawa. Okey. Nampak Haji? Tujuh lagu. Semuanya berbeza. Semuanya berbeza. Ada soalan? Tak ada soalan, kita teruskan dengan lagu Hijaz. Lepas tu kita masuk satu lagu yang baru. Mudah-mudahan boleh menguasai lagu Hijaz. Sebelum kita masuk lagu yang baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu, dua. Kalau baca ramai-ramai, ya Allah, semua boleh. Semua dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Betul ke saya baca tu? Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Siapa nak cuba? Semua boleh kalau ramai-ramai. Sila. Yeah.
itulah dia lagu Hijaz. Okey Haji, boleh Haji. Itu adalah lagu Hijaz. Maksudnya kalau dah baca macam tu, salah-salah boleh menguasai lah. Cuma kita nak pergi kepada sebutan makhrajul huruf, lebih kepada bacaan kearaban. Kearaban. Kita orang Melayu ni macam mana Ustaz nak mengaji ni, macam orang Arab ni susah lah sikit. Muluk apa, kita duk sebut minum apa, makan budu ya. Macam mana? Budu tempe. Macam mana Ustaz? Kita cubalah. Ha, cuba ke arah kearaban ya. Lagu dah betul Haji. Masih. Siapa lagi nak cuba? Ha, sila. Haji. Boleh istiazah, boleh basmalah, boleh. Okey. Bacaan baik. Cuma dari segi sebutan makhrajul huruf satu. Lagu apa yang dibawa? Lagu yang dibawa adalah lagu Bayati. Bayati kita tak masuk lagi Haji ya. Lepas tu kita akan tengok pada, ana tak pasti sama ada ana sebut pada awal lagi tu rasanya, tentang gigi. Gigi kita perlu dijaga sebab gigi mempengaruhi sebutan makhrajul huruf. So gigi memang kena jaga tu. Dia, kalau tak ada gigi, walau gigi palsu sekalipun dia tak sama dengan original. Qori qori dunia Syekh Dr. Ahmad Nuaina. Tuan-tuan boleh Google. Dia dikenali sebagai King, bukan King of Qura, King of Qura, Syekh Mustafa Ismail, guru kepada Dr. Nainat. Nainat dia baca Masya Allah sangat hebat. Dia doktor perubatan, dia adalah doktor gigi. Kalau tengok bacaan dia, dia dah tua dah sekarang ni, dah 70 lebih gamaknya. Gigi dia masih lagi memang baik lah. Kita tengok. Antara benda yang penting adalah gigi kita. So, gigi kena jaga. Sebab dia sangat-sangat mempengaruhi sebutan makhrajul huruf kita. Okey, Haji. Suara okey. Sebutan qul ya ayyuha dengan ha perlu dibezakan. Perlu dibezakan. Tapi berbalik kepada gigi kita lah Haji ya. Pagar. Haa, kena letak pagar. Itu antara benda lah. Apa dia ajar? Harakat panjang pendek. Haa, itu pun kena jaga. Haa, kena jaga. Ya, betul. Itu mat tu kena jagalah. La, la tu berapa harakat? Empat. Mak apa tu? Mak wajib? Dia yang mana panjang kena panjang. Bacaan Quran ni, baca Quran ni dia tak sama dengan baca surat khabar. Dia tak sama dengan kita baca dengan buku. Sebab tu saya sebut sebelum ni apa?
Saya perasan kalau saya jadi imam belakangnya, kalau baca sangat sangat rugilah kalau kita baca apa surah ayat kursi. Kan laju benar dia membaca. Lah rugi sangat. Sebab bacaan tu seolah-olah macam baca surat khabar je. Kan kita ada kaedah bacaan yang kita sebut kan, jenis bacaan. Mujawwad, murattal. Murattal terbagi kepada tiga. Yang tiga tu kita guna pakai sebenarnya. Tahqiq. Sesuai dah kita guna tahqiq kalau kita lepas solat kita baca tahqiq. Allahu la ilaha illa. Makmum kata apa hai imam ni? Tak sesuai. Lambat sangat. So kita boleh guna sama ada tadwir dengan hadar. Bacaan laju. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Jangan main macam macam baca surat khabar je ke baca ayat Quran. Tak boleh lah. Ayat kursi kan dia jadi sifat juga pada kita. Baca betul-betul. Kalau tu bomo kita pergi dekat tu bomo kan, tu bomo baca ayat Quran tak betul. Ah tolaklah siap-siap. Sebab dia mempengaruhi semua benda dia mempengaruhi. Kata bomoh ni panggilan lah. Dia baca ayat Quran dengan betul, tak apa. Dia baca ayat Quran macam baca surat khabar, tajwidnya ke mana, sebutan ke mana, tolak. Okey, siapa lagi nak cuba lagu Hijaz? Okey, boleh. Kalau tahu Datuk tak datang lah kot. Satu bacaan, dua lagu. Yang depan dah masuk dah lagu Hijaz. Lepas tu masuk lagu Rast. Ini gabung ni. Kalau gabung dia panggil Wuslah. Wuslah al-Mumathala. Hijaz dah masuk. Lepas tu masuk lagu Rast. Tak tahulah sama ada Datuk tahu dua-dua ke atau baca je. Ha? Tapi benda tu dah ada. Benda tu dah ada. Ras sangat jelas. Bermula la a'budu ma ta'budun. Sampailah habis itu adalah lagu Ras. Bermula dengan qul ya itu Hijaz. Hijaz Ras. Bagi kepada Ras. Tergelincir. Boleh untuk peringkat awan. Okey. Okey, sila, Haji. Soalan. Ada soalan. Berkata boleh, dia pergi kepada peringkat kedua tu, memahami maksud ayat kan, memahami maksud ayat. Lepas tu kita dah memahami maksud ayat, kita nak tengok pula terandung yang kita bawa tu sesuai tak dengan ayat itu kan. Ini menceritakan tentang apa? Kafirun ni. Orang kafir. Kadang nak
nak perlu tahu tentang intisari ayat itu sebenarnya. Tapi peringkat awal kita ni, kita nak mengenali lagu. Kalau kata kita nak, itu peringkat kedua lah, peringkat kedua, peringkat ketiga. Untuk kita tahu tentang maksud ayat itu, barulah sesuai kita masukkan elemen-elemen taranum yang sesuai. Betul ayat di sini, Allah berkata, Qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Sesuai tak dengan Hijaz? Jadi kena tengok balik yang tu. Yang tu kena tengok balik. Tapi dari segi ayatnya, macam kita tekan sedikit. Macam, Qul huwallahu ahad. Sama aja. Itu yang kita tengok balik lah lepas ni lagu gamuknya. Lepas kita menguasai semua taranum, baru kita tengok pada kesesuaian ayat. Sebab taranum ini keluar selepas taranum ini keluar disebabkan ayat itu. Kesesuaian ayat-ayat itu. Dia tak keluar taranum dulu buat ayat, tak. Sebab tu timbulnya taranum maqamat. Saya sebut sebelum ni yang Syekh Mustafa Kamil. Itu orang yang sesuai. Sebab dia menguasai taranum, dia menguasai maksud ayat. Apabila dia jadi imam, boleh tengok contoh bacaan. Boleh tengok. Memang sangat-sangat sesuai dengan bacaan yang dia baca. Sampai menangis-nangis, ya Allah. Menangis-nangis. Dr. Mustafa Kamil. Okey, siapa lagi nak cuba? Sila, imam. Ha? Ya, sila. Ajar. Siapa-siapa. Ada tak nak cuba, sila. Ha? Takut lagi. Ajar, boleh? Orang lama. Sakit gigi. Okey. Sila, Haji. Aiyuh, basmalah tadi tak masuk. Qul ya ayyuhal kafirun pun tak masuk. La a'budu ma ta'budun masuk. Sampailah habis. Ijaz. Yang pertama tadi tak masuk. Ke mana ni Bilal? Ayat kedua pun masuk. Alhamdulillah, okeylah tu. Cuma ayat satu tadi tak tahu nak pergi ke mana. Nanti kalau azan nanti masuk lagu Hijaz. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبو هجاز بعد الظهور تيجي أو إني لابو هجاز. Okey, boleh. Siapa lagi? Tak ada? Tak ada. Okey, kita teruskan dengan lagu yang baru. Yang tadi, yang Haji buat tadi. Itulah perlu kepada dia suatu seni taranum. Seni taranum suatu yang sangat halus. Apabila kita dah mahir, kita boleh tahu nak masuk, dia tak masuk, masuk ke tak masuk. La a'budu ma ta'budun. Nah, itu dah masuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Tak masuk. Itu jiharka. Qul ya ayyuhal kafirun. Tak masuk. La a'budu ma ta'budun. Baru masuk. Ha. Kalau orang yang tahu, dia basmalah tu dia dah bermula dengan Hijaz. Okey, kita nak masuk lagu apa ni? Lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hijaz. Qul ya ayyuhal kafirun. Saba. La a'budu ma ta'budun. Jiharka. Wa la antum 'abidun ma a'bud. Jiharka lagi. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Sika. Wa la antum 'abidun ma a'bud. Jiharka. Kalau orang yang dah mahir lah, maksudnya dicampur semua. Nak bagi pening sat. Dah campur ni. Hanya begitulah. Okey. Lagu lain kita ambil. Idza ja. Ha? Fatihah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua. الحمد لله رب العالمين Okay, teka dulu lagu apa? Teka. Lagu? Gurah. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Semua boleh. Jangan ramai. Sila Datuk, Datuk boleh lagu Ras tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Fasabbih bihamdi. Kan senang tu kan? Lagu Ras. Sekali je dapat terus. Sebenarnya benda dah ada. Kadang kita tak tahu. Itu lagu Ras ke, lagu Sikah ke. Kan? Okay. Semua dari segi kelancaran tu, itu biasalah saya pun terbabas. Sangat berbeza. Ras, dia happy. Happy. Fun. Kalau Hijaz, dia macam tegas. Sangat berlawanan dengan gembira dengan tegas kan? Tempo. Perbezaan dia lain, sangat lain Haji. Kalau Haji dapat menguasai setiap lagu itu, rasa suka sangat, dia dapat membezakan. Sebab tu saya kata memang orang yang baru dia akan tengok sama, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, ya. Tak lain. Okay. Rasa. Ya. Sedih ke apa ke? Soba. Saya masih lagi tak tengok kepada maksud ayat itu. Saya lebih kepada fokus taranum itu. Macam saya sebut tadi, ayat itu lepas ini kita nak menguasai lagu dulu. Nak menguasai lagu dulu. Cuma perbezaan itu ada. Sebab tu pada permulaan hari itu saya sebut setiap lagu itu mengikut zauq budaya, mengikut zauq budaya Masri, Mesir. Macam lagu Hijaz, dia tanah Arab, Hijaz.
So itulah bunyi dia. Itulah bunyi dia. Dalam Melayu tak ada lagu. So, jangan kita malam-malam mereka rumah. Mana ada lagu dalam Melayu pun. Jadi dia mengikut zam. Lepas tu kita sebut seni talaga. Seni ni sesuatu yang sangat halus. Sangat halus untuk kita, untuk kita apa, nak memahaminya. Jadi kalau kita sebut tadi kan, macam sama-sama. Sebenarnya tak sama lah. Itu adalah proses pembelajaran semata-mata. Tidak ada datang pertama. Boleh, yang kuras sebelah dua, itu dah lulus. Okey. Lagi yang dua. Dia ada sifat lagu bayati. Kita masuk lagu ras. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ras. Walaupun kita dengar macam, tadi ustaz bawa lagu ras berbeza pula. Ini pun lagu ras juga. Variasi yang berbeza. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسا
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. راس juga. الحمد لله رب العالمين. راس. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. راست بياتي. اوكي سامون لغي. سامون إذا جاء نصر الله والفتح. Pengolahan itu tak tentu, tapi variasi masih lagi lagu Rust. Pening juga ya. Ya, sama aja. Antum tuan-tuan pendengar, ini lagu Rust. Proses untuk kita memahami kadang-kadang walaupun kita tak boleh, tapi kita tahu. Ini lagu Ras. So, korangnya boleh sembang. Tadi imam tu baca lagu Ras tadi. So, korangnya boleh sembang lah kan. Bukan membuat. Tak boleh lah. Tapi, korangnya kita tahu. Itu lagu Ras. Ya, sila. Nak buat Ras, ingat balik Sudais. Bacaan yang baik. Cuma tak masuk lagu Ras. Standard orang akan baca dengan lagu Bayati. Standard. Tapi bacaan baik. Cuma beberapa tempat, bagi contoh bukan dating seorang lah, tapi semualah kita sebut. Kalau kita menyebut huruf Ha sebagai contoh, perlu ada perbezaan di antara ha. Memang ada berbeza. Idza jaa nasrullahi wal fath wastaghfir. Ha, belakang tu kena jaga kan? Ha, ini semualah. Innahu kana tawwaba. Last. Lagi siapa nak cuba? Sila, imam. Okey. Itu adalah lagu apa? Rust. Ha, dah masuk. Cuma dia menggunakan tabaqat yang berbeza. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Kalau kita menggunakan tabaqat yang berbeza sekalipun, dia tetap masih lagi lagu ras. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sama aja lagu ras juga menggunakan tabaqat yang berbeza. Tinggi. Tabaqat ada berapa? Ada? Tabaqat suara. Ada? Di bawah tajuk jenis tabaqat. Tingkatan suara. Ada? 7 8 7 ke 8 4 Qarar, nawa, jawab. Satu lagi, jawabul jawab. Silibus kita sikit saja. Tak macam dekat politeknik tu, banyak sangat silibus. Silibus sikit saja. Tabaqat suara, tingkatan suara, level suara. Satu lagi, tingkatan bacaan. Mana termasuk bawah jenis bacaan. Nanti ujian nanti boleh tengok nota. Ujian boleh tengok nota. Tak ada nota yang sebut ni. Ya. Yeah? Subjektif. Tak ada objektif. Nanti kalau objektif dia boleh teka. Okey, ada soalan? Baca. Sila. Boleh. Cuma campur lagu lah. Basmalah tadi Hijaz. Lepas tu nak masuk Bayati. Tak nampak lagu ras. Aha, tak nampak lagu ras. Ras tu tak nampak lagi. Okey, tak apa. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ada soalan? Ha? Tak nampak apa? Tak nampak apa ya?
Ya, sila. Libas Taranum. Ada? Ha. Nanti saya bagi kopi ke saya. Kopi. Ha. Boleh. Yang dok ada buku yang dikarang oleh Datuk Nik Jaafar. Antara itulah buyuk rujukannya. Buku Datuk Nik Jaafar. Libas Taranum. Okey, soalan lagi? Kadang-kadang kita nak taranum, kita nak seronok aja sebenarnya. Tak adalah kita nak belajar macam nak masuk tilawah. Ataupun kita sebut bacaan mujawwad, kan? Mujawwad, tahu mujawwad? Bacaan mujawwad, jenis bacaan ada dua. Mujawwad yang kedua, muratan. Yang mujawwad tu, yang kita tak baca dalam solat tu. Inna hazal Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashirul mu'minin. Itu adalah jenis bacaan jawapan. Nak belajar yang tu? Lagi penat. Sangat penat. Kadang kita nak suka-suka, seronok baca, kadang-kadang kita tahu lagu seronoknya baca, ya Allah. Tak boleh nak mentadabur ayat Quran tu. Lepas tu kita gunalah apa taranum tu. Seronok kita dengar orang baca. Kita tak seronok. Seronok susah, tak tahu macam mana. Ha? Suara tak pendek. Suara tinggi, nafas pendek. Suara, nafas boleh. Ha, tapi dalam faktor umur ni, wallahu alam, tak tahulah. Yang saya sebut ni masa dulu, kalau nak bagi nafas panjang, antaranya banyaklah latihan yang kita buat. Yang saya sebut sebelum ni kot, gamaknya. Tahan kencing, minum air satu botol sampai habis tanpa bernafas, tidak mengikut sunnah. Bukan maksudnya niat kita nak buat latihan sebenarnya. Sunnah Nabi-Nya 3 kali tegur. Antara itu latihan, antara nak memanjangkan nafas. Bukan nak memanjangkan suara. Suara nak meninggikan suara. Itulah antara latihannya. Kadang-kadang kalau Datuk Faizul, Datuk Ahmad Faizul, Johan Antarabangsa, Pahang. Antara dia, latihan dia untuk bersihkan peti suara. Dia ambil satu daging. Daging mentah, diikat daging itu, so dia telan. Diikat daging itu dengan tali, dia telan. Lepas itu dia tarik balik. Cuci. Tapi jangan dibuat kalau ni tak mati nanti. Okay. Dia buat. Dia ada buat satu video latihan yang dia buat. Suara dia tinggi lah. Datuk Faizul. Datuk Faizul nak masuk 50 dah kot. Datuk Ahmad Faizul. Johan Antarabangsa. Ustaz Radhi macam mana? Tak tahu Ustaz Radhi. Kena tanya Ustaz Radhi lah. Ha, Ustaz Radhi. Ha? Ha? Dia tinggi. Dia banyak suplemen sarobi. Kena tanya dia makan apa. Ha? Ha. Ya. Sebab tu dia meniaga benda tu. Ya, betul. Suplemen lah. Kalau nak beramal dengan yogurt pun boleh. Tapi faktor umur kita ni tak tahulah. Ya, itulah antaranya. Yang penting jaga gigi. Gigi kena jaga. Bukan malu ke, bukan apa, tak. Bukan nak kata ke, tak. Gigi sangat penting. Last kali gigi palsu tu memang
tak sama juga dengan gigi yang asal. Okey, itu sahaja. Tak ada soalan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amihi yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.